Kembali lagi di channel Mimin Lambitura. Berikut ini 16 artis yang menikah pada tahun 2021, dikutip dan dirangkum dari beberapa sumber. Yang pertama, Ustadz Syam El Marusi dan Jihan Salsabila. Ustadz Syam El Marusi resmi melepas masa lajangnya dengan menikahi Jihan Salsabila, wanita cantik asal Batam, 12 Maret 2021 lalu. Pernikahan yang disiarkan secara live streaming digelar secara tertutup dan hanya mengundang keluarga dan kerabat dekat saja. Yang kedua, Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani. Kabar bahagia juga datang dari pasangan Vicky dan Kalina. Setelah sempat mengalami penundaan, akhirnya Vicky dan Kalina resmi menikah pada Sabtu 13 Maret 2021 lalu. Yang ketiga, Evan Marvino dan Ufri Datunitami. Artis Evan Marvino belum lama ini melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan asal Aceh bernama Ufri Datunitami. Evan Marvino resmi menikahi Nitami pada tanggal 15 Januari 2021. Yang keempat, Shahra Lares dan Denny Buana. Kebahagiaan tengah menyelimuti artis cantik Shahra Lares. Mantan kekasih Rizky Billar ini akhirnya melepas masa lajangnya di usia 18 tahun. Shahra Lares resmi dipersunting Denny Buana pada Jumat 12 Maret 2021 lalu. Yang kelima, Ali Syakib dan Marjin Winaya. Kabar bahagia tengah dirasakan pasangan Ali Syakib dan Marjin Winaya yang baru saja melangsungkan pernikahan beberapa bulan lalu di Bandung, Jawa Barat, tepatnya pada tanggal 6 Februari 2021. Ali dan Marjin mengusung adat Sunda saat prosesi akad. Yang keenam, Felicia Angelista dan Hito Kaisar. Felicia dan Hito meresmikan hubungan mereka ke jenjang pernikahan pada tanggal 9 Januari 2021. Tanggal ini dipilih karena merupakan tanggal mereka bertemu. Hari bahagia keduanya diawali dengan pemberkatan dan dilanjutkan dengan resepsi. Yang ketujuh, Ari Kriting dan Indah Permatasari. Ari Kriting dan Indah memilih tanggal 12 Januari untuk meresmikan hubungan mereka. Pernikahan mereka digelar secara tertutup di kawasan Jakarta Selatan. Kedelapan, Reza Zakaria dan Valda Alfiana. Pedangdut Reza Zakaria resmi melepas masa lajangnya pada 17 Januari 2021 lalu. Ia menikahi Valda Alfiana setelah melalui proses ta'aruf. Akad nikah dilaksanakan di Purwokerto. Kesembilan, Danita Vina Rosa dan Nicholas Gunawan. Mantan anggota grup Princess Danita resmi menjadi istri Nicholas Gunawan pada 17 Januari 2021. Nicholas adalah adik supermodel Patricia Go. Kesepuluh, Ririn Ekawati dan Ibnu Jamil. Ririn Ekawati dan Ibnu Jamil meresmikan hubungan mereka ke jenjang pernikahan pada tanggal 30 Januari 2021 lalu. Bagi Ririn ini adalah pernikahan ketiga, sedangkan bagi Ibnu Jamil, ini merupakan pernikahan keduanya. Kesebelas, Kesa Ratuliu dan Adi Permana. Kesa Ratuliu dan Adi Permana resmi menikah keduanya menjadi suami istri usai mengucap janji suci di pernikahan yang digelar di kawasan Jakarta Selatan pada 7 Februari 2021 lalu. Kedua belas, Regina Ivanova dan Lucky Jayadi. Setelah 3 tahun pacaran, Regina akhirnya sah menjadi istri Lucky Jayadi pada tanggal 31 Januari 2021 lalu. Ke-13, Billy Davidson dan Patricia Devina. Usai berpacaran selama 4 tahun, akhirnya Billy Davidson dan Patricia Devina resmi menjadi pasangan suami istri pada tanggal 13 Februari 2021 lalu. Ke-14, Reza Arab dan Wendy Walters. Reza dan Wendy meresmikan hubungan ke jenjang pernikahan pada tanggal 21 Februari 2021. Pasangan ini menikah dalam ajaran agama Buddha di Bali. Ke-15, Julie Estelle dan David Cipto Biantoro. Julie Estelle rupanya sudah menikah dengan pembalap David Cipto Biantoro pada tanggal 25 Februari 2021. Momen bahagia mereka digelar di Maladewa. Ke-16, Aurel dan Atta Halilintar. Seperti kabar yang beredar, diketahui Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah telah menggelar acara lamaran pada 13 Maret 2021.
dan baru-baru ini beredar foto yang menunjukkan tanggal pernikahan Atta dan Aurel yang akan menggelar akad pada tanggal 3 April 2021. Dikutip dan dirangkum dari beberapa sumber.